Hari-hari, kemudian baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang kita lakukan tadi, kemudian yang akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala hal yang bisa jadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. Beberapa ada langkah-langkah, ada 7 di sini yang langkah-langkah hidup sehat. Yang pertama itu mengkonsumsi makanan, konsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan itu harus bisa itu yang pertama tadi ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama konsumsi makanan, jadi biar bapak-bapak di sini, abang-abang di sini tahu mana yang perlu konsumsi. Konsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan adalah harus memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk itu kita harus mengetahui tentang makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Umumnya banyak yang belum memperhatikan masalah ini, bahkan banyak makanan yang sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan sangat diminati. Kita suka kali makan mie instan gitu kan, junk food yang banyak pengawetnya, atau makanan cepat saji. Kemudian olahraga tadi yang kita lakukan, memelihara lingkungan dengan baik berarti tidak mengotori lingkungan dengan segala macam kotoran seperti membuang sampah sembarangan, asap rokok, siap bahan bakar industri, sisa bahan bakar industri, asap dari mobil ataupun pembakaran sampah. Bagi yang merokok udah bisa lah di kurang-kurangi ya abang ya. Kemudian yang keenam itu optimisme, percaya diri. Di sini ada beberapa penjelasannya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi langkah seorang yang selalu optimis memandang hidup. Jadi harus percaya diri ya, bang ya.
ketujuhku pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan secara menyeluruh. Pribadi yang kuat berarti mengendalikan keseluruhan aktivitas hidupnya. Ada dua komponen. Yang pertama, pantang mengkonsumsi apapun yang bersifat merusak, seperti tembakau, alkohol, narkoba, dan makanan yang mengandung pengawet. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ini Bu. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, udah siram air. Tiga empat. Satu dua tiga empat. Kita tunjuk 4 orang ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Oke. Sekian, terima kasih. Kita ketemu bulan depan bersama dokter untuk screening ya Pak. Sehat selalu.